terutamanya yang paling cepat tersebar di media sosial, benda-benda yang mohong. Mai 2016 lagi banyak benda mohong yang disebarkan, yang dikongsi oleh orang Islam dan bukan Islam. Tak kira dah. Dia tak kira dah. Sebab apa? Sebab yang Islam pun iman hanya tinggal kulit bawang aja, tinggal nipis aja. Maka tak ada beza identiti Islam dengan tak Islam. Tak ada beza cara cakap Islam dengan cara cakap tak Islam. Tak ada beza cara jual beli tak Islam dengan jual beli bukan dengan jual beli Islam. Tak ada beza akhlak orang bukan Islam dengan akhlak orang yang Islam. Dia beza nipis sangat. Tang mana? Tang mai mayang Jumaat. Tang berkhitan. Tang buat kenuri. Beza sikit-sikit je. Yang lain tak ada beza. No? Yang Islam pun riba, yang tak Islam pun riba. Yang Islam berbohong, yang tak Islam pun berbohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Kemarau panjang. Dan pada waktu itu si pendusta dikatakan benar. Dan orang yang benar dikatakan pendusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah, diberi jabatan, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, tidak diberi jabatan. Dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu, wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang kerdil dan sebenarnya dia itu hina dan tidak mengerti mengurus orang ramai. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Tajuk hadis ni Syekh Fahmi bagi ni, tuan-tuan, pengkhianat akan dianggap dan dipandang sebagai orang yang jujur, dan di akhir zaman orang hak betul-betul jujur ni, hak baik ni, orang panggil pengkhianat. Satu, tengok. Tak saat kita baca semua orang faham. Tapi kalau renung sikit je, tuan-tuan renung 3 saat lagi je, hadis ni kita nampak membayangkan kepada satu keadaan yang berat, yang kritikal di akhir zaman. Nombor 2, hadis ini tentang tanda kecil kiamat. Ni kalau nak tak perasan ni, hadis ni Syekh Fahmi Bukmai nak bagi tahu salah satu daripada ratusan tanda kecil kiamat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tanda kecil kiamat. Apa tanda kecil dia? Kata Rasulullah, ni hadis ni tak berlaku lagi, zaman Nabi tak ada. Tuan-tuan, hadis ini belum, keadaan yang Nabi cerita ni tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman sahabat, tak ada zaman tabi'in, dan tiada zaman tabi'in. Itu yang ketiga tu. Suasana ni yang Nabi sebut ni, suasana yang tajuk tadi ni. Kemudian yang keempat, bila Nabi sebut
dekat dengan kiamat, kamu akan tengok apabila hampir dengan kiamat, antara tanda kiamat yang akan kamu saksikan ialah kebanyakan orang Islam dan kebanyakan manusia, bukan Islam saja, kebanyakan manusia di atas muka bumi ini menganggap orang jujur itu pengkhianat, dan mereka akan menganggap yang khianat itu yang tu yang jujur. Yang kelima, kelima ke berapa saya tak tahu dah. Ini pengajaran hadis ni yang saya duk cerita ni. Pengajaran hadis. Yang kelima ataupun yang keenam ialah hadis ni ada riwayat yang satu lagi. Yang ni Ibnu Majah. Ada lagi riwayat dia riwayat lain dia tambah sikit di depan tu perkataan lain yang bagi maklumat baru kepada kita, iaitu lah Nabi sebut inna amamad dajjal. Hadis ni Nabi kait dengan perkataan dajjal, dan hadis itu juga sahih. Seperti mana hak kita baca ni, yang ni hadis sahih. Ada satu lagi hadis kembar kepada hadis ini, sama lah isi kandungan dia, sama, cuma ada maklumat tambahan. Tuan, apa dia? Maklumat tambahan itu ialah Nabi mengaitkan suasana ini dengan kemunculan Dajjal, iaitu Nabi sebut inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Ha, dia beza sikitnya, dia macam kembang, beza sikit. Maklumat yang Nabi tambah ialah Nabi sebut kepada kita semua, sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, sinina khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yang ni apa dia? Yang dalam hadis ni dia sebut akan datang satu zaman. Zaman ni bukan zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Sulaiman, bukan zaman Nabi Yusuf. Akan datang satu zaman, hadis ni maksudnya zaman di kalangan umat Nabi Muhammad. Akan mai satu masa di kalangan umat Nabi Muhammad, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ini hadis ni. Hadis lain kembang pada dia, Nabi sebut dia punya muqaddimah dia lain sikit, iaitu maklumat tambahan. Nabi kata inna amamad dajjal. Apa dia maksud inna amamad dajjal? Yang ni bukan huraian saya, saya pun rujuk para ulama bagaimana mereka menghuraikan hadis ni. No? Tiap-tiap hadis yang kita baca, satu pun tak ada yang saya hurai daripada poket saya. Semua mai daripada pandangan para ulama yang melihat ratusan ribu hadis baru dia hurai. Saya ambil terus pandangan dia, hurai di sini. No? Sebab dalam kepala saya tak ada ratusan ribu hadis. Sebab tu saya kena bergantung dengan huraian para ulama. Jadi tuan-tuan sekalian, maklumat yang keenam tentang hadis ini ialah hadis ni, kalau tuan-tuan nak kongsi dengan kawan, dengan anak-anak di rumah, ahli keluarga, hadis ini berkaitan dengan dekat-dekat kemunculan Dajjal. No? Depan tu Nabi tambah, dalam riwayat lain Nabi tambah inna amamad dajjal, lepas tu dia punya isi tengah dengan ending dia sama. Isi tengah dengan ending dia sama. Nah, cuma kita tengok hadis lain yang kembang dia, kita dapat satu lagi maklumat. Apabila kamu tengok di keliling kamu, ramai orang khianat yang diberikan jawatan, ramai orang jujur yang tidak diberikan jawatan, yang tu membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi sebut antara tanda kiamat, nanti kamu akan tengok pengkhianat, orang panggil dia jujur. Hak jujur, orang ramai panggil pengkhianat. Bila tu ya Rasulullah? Yang tu dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal.
Ada dalil tak? Ada dalil. Hadis sahih juga, riwayat lain. Riwayat lain. Hadis dengan isi kandungan yang sama. Subhanallah. Tuan-tuan, amamad dajjal. Kalau orang tanya dekat-dekat dengan kemunculan dajjal, dekat tu bila ustaz? Hari kah? Wallahu a'lam. Nabi bagi umum. Tapi Nabi habang dekat. Nabi kata dekat. Tuan-tuan, ada satu lagi hadis lain, tak ada, dia tak sama langsung dengan hadis lain. Hadis ni kita baca malam ni, ada satu lagi hadis lain juga, hadis sahih, yang menceritakan tentang 2-3 hari sebelum kemunculan Dajjal. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, saya ada huraikan di tempat lain tentang hadis tu. Yang tu Nabi cerita 2-3 hari sebelum kemunculan Dajjal. Tuan-tuan nak tahu suasana dia, yang tu lagi jelas. Tuan-tuan nak tahu suasana 2-3 hari sebelum kemunculan Dajjal, ada satu lagi hadis, nama dia Hadithul Ahlas Wasarra Wadduhaima. Tiga gelombang fitnah yang akan berangkai-rangkai sehinggalah pada hari kemunculan Dajjal. Kalau hak malam ni, Nabi beritahu beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal. Beberapa tahun, jangan duk sebut tiga lah. Sagi buat status pula. Empat tahun lagi akan muncul Dajjal. Bawah tu Ustaz Wadi Anwar. Elok. Kan? Buat empat tahun. Dia pula duk pergi tafsir. Tiga ni. Saya rasa ni Ustaz duk rasa tiga ni. Oh, keluar status update. Saya tak sebut. Tapi Nabi sebut beberapa tahun. Sini na khadda'ah. Boleh jadi 5, boleh jadi 9, boleh jadi 12, wallahu a'lam. Tapi Nabi kata, tahun-tahun yang dekat dengan kemunculan Dajjal, kamu tengok keliling, hak khianat orang angkat jadi pemimpin, yang jujur orang tak angkat dan tak dengar perkataan dia, orang hina dia, orang tenggelamkan dia, orang tak pedulikan dia. Hak-hak amanah, yang betul-betul amanah, ditenggelamkan. Bukan saya cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak percaya percaya, tak mau percaya sudah. Saya tak rugi apa. Tapi yang ni yang Nabi ceritakan. Subhanallah, dan yang itulah yang kita nampak pada hari ini. Kan? Kita tengok balik terjemahan dia. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan ketandusan. Syekh Fahmi diambil salah satu daripada huraian kepada perkataan sanawatun khadda'at ataupun sinina khadda'ah. Saya tengok para ulama lain lebih ramai yang menghuraikan perkataan sanawatun khadda'at ataupun perkataan sinin khadda'ah itu merujuk kepada tahun-tahun yang dipenuhi dengan pembohongan. Lagi tambah tahun, lagi banyak cerita muhung. Tuan-tuan perasan tak ni? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita duk berasa 2015 dulu tu, ramai orang duk koi muhung ni, banyak ni. Kan? Terutamanya yang paling cepat tersebar di media sosial, benda-benda yang muhung. Mai 2016 lagi banyak benda muhung yang disebarkan, yang dikongsi oleh orang Islam dan bukan Islam. Tak kira dah. Dia tak kira dah. Sebab apa? Sebab yang Islam pun iman hanya tinggal kulit bawang aja, tinggal nipis aja. Maka tak ada beza identiti Islam dengan tak Islam. Tak ada beza cara cakap Islam dengan cara cakap tak Islam. Tak ada beza cara jual beli tak Islam dengan jual beli bukan dengan jual beli Islam. Tak ada beza akhlak orang bukan Islam dengan akhlak orang yang Islam. Dia beza nipis sangat. Tang mana? Tang mai mayang Jumaat. Tang berkhitan. Tang buat kenuri. Beza sikit-sikit je. Yang lain tak ada beza. No? Yang Islam pun riba, yang tak Islam pun riba. Yang Islam berbohong, yang tak Islam pun berbohong. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Mai 2017 lagi banyak. Lagi 2018 lagi banyak. Tuan-tuan, dia ke arah menurun ke arah naik? Nabi bagi tahu jawapan dia, semakin jauh umat aku dengan zaman kehidupan aku. Maksudnya Nabi 1400 tahun yang lalu, dia lagi jauh dengan zaman Nabi, manusia akan lagi banyak kejahatan dan dosa yang mereka lakukan. Orang baik tak ada ke ustaz, orang baik tetap akan ada. Ulama benar tak ada ke ustaz, ulama yang benar tetap akan dihidupkan oleh Allah sampai kiamat. Kita pernah baca dah hadis tu. Kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan kebenaran dan hak akan tetap hidup bersama dengan para ulama mereka sampai kiamat. La yazalun nas zahirina alal haq. Nabi kata tetap akan ada satu kelompok di kalangan umat aku sampai kiamat, mereka memperjuangkan kebenaran, berada di landasan yang benar bersama dengan para ulama mereka. Mesti dengan ulama, mesti dengan ulama, dia tak boleh dengan bangsa lain, no? Sebab hanya ulama yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul. Sebab ulama yang akan menghuraikan dua sumber utama daripada langit, iaitu Quran dan hadis. Sebab tu dia kena dengan ulama yang benar, dengan ulama yang benar. Bila mai hari ini 2019, berbohong dan fitnah itu menjadi makanan dan kehidupan, menjadi roh manusia, Islam ataupun tak Islam, tak ada beza. Orang Islam share berita fitnah, yang tak Islam pun share berita fitnah. Yang tak Islam share berita bohong, yang Islam pun share berita bohong. Sama. 2019. Yang paling menyedihkan, orang awam share berita tak betul, hak ustaz-ustaz share berita tak betul juga. Dia pun share. Saya ada berapa belah grup kan. Hak ustaz-ustaz, grup tu pun tak larat left. Saya pergi lipat add group ni lah, ustaz ni lah, apa group. Keluar satu iklan, rumah anak yatim dikosongkan di alamat sekian-sekian-sekian. Sesiapa yang nak ambil anak yatim, sila hubungi nombor di bawah. Dia pun bohong. Anak yatim umur apa belah, berapa orang, apa semua. Maklumat cantik ni pun. Mohong. Yang share siapa? Kawan-kawan kita. La ilaha illallah. Tak ada dah teliti. Kan dia bubuh nombor telefon kat situ. Tiap-tiap penipuan disertakan nombor telefon. Sampai hak penipuan hak terbaru ni, depa ambil gambar satu orang budak, pemuda. Pemuda ni banyak berdakwah. Banyak berdakwah kepada orang-orang di jalanan yang murtad, orang pang apa semua ni. Pemuda ni, lepas ambil gambar dia, boboh dalam Facebook ke IG, saya tak tahu. Lepas tu, lepas boboh di bawah tu, dia kutuk Allah, dia kutuk Nabi Muhammad. Pakat share. Saya tengok. Kita tengok dapat berita tu, ish budak ni, muka orang Melayu, Islam ni. Ay, dia hina Tuhan teruk-teruk ni. Dia hina Allah teruk-teruk. Kita niat dalam hati kita, pasal apa dia buat macam ni? Kita tanya dulu dalam hati kita, sebab ada lagi, percaya ada lagi. Yang jenis dapat berita kemudian sebar terus tanpa tabayun, tanpa meneliti kesahihan, yang tu sifat fasik yang disebutkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dalam Quran tak perasan. Orang hari ini tak perasan. Dahulu di zaman Rasulullah, sifat fasik dan munafik, bila dapat satu-satu berita, berita apa pun, betul ke tak betul ke, fitnah ke, orang nak perang ke, orang aman ke, adza'ubih bermaksud mereka menyebarkannya. Allah Ta'ala celah mereka ini. Dan Allah sebut sifat menyebarkan sesuatu berita sebelum mendapat kepastian tentang kesahihan berita itu, itu sifat si fasik, sifat si munafik.
berapa ramai dalam masyarakat hari ini? Ramai tak tuan? Ramai. Sebab ikut dan. Sebab. Sampai ke kelompok ustaz-ustaz pun tak kira. Dapat berita nampak baik. Berita nampak baik. Jawatan kosong. Imam di masjid sekian-sekian. Di surau sekian-sekian. Gaji pokok RM2,500. Terlihat tak? Meleleh-leleh tengok. RM2,500 rumah disediakan. Yang sudah berkahwin diberikan keutamaan. Yang 30 juzuk diberikan keutamaan. Boleh memberikan tazkirah diberikan keutamaan. Sekian-sekian-sekian-sekian. Menipu. Berita tuan-tuan, iklan tu iklan tipu. Tak ada pun. Dan iklan yang seumpama itu 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas sudah disebarkan, kemudian dibarukan iklan tu pakai sebab pula. Tuan-tuan perasan tak iklan hak lama-lama? Fitnah dan berita bodoh ini hanya akan tersebar bila mana dia sampai di tangan orang-orang jahil. Dan dia akan terhenti bila dia sampai di tangan alim. Sampai kat tangan orang alim, berita fitnah dan berita bohong takkan pergi ke mana. Duduk di situ lah. Stop. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada orang fasik buat main berita, sebarkan berita, beritahu kepada kamu berita apa yang Allah sebut, fatabayyanu. Daripada sini ayat tabayyun, daripada sini konsep tabayyun. Tabayyun ni selidik kesahihan. Selidik kesahihan adalah jiwa dan roh orang beriman. Hanya yang berpenyakit iman sahaja yang sebar berita. Mesti penyakit hati dia. Mesti penyakit. Tuan-tuan tengok satu orang, apa berita pun dia sebar. Apa berita dia sebar? Penyakit. Roh kefasikan ada dalam diri dia. Saya tak fasikkan orang. Allah sebut. Wahai orang beriman, sifat orang beriman. Bila dapat satu-satu berita, fatabayyanu. Mesti cek. Tabayyun. Antusibu qauman bijahalatin. Supaya kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum yang lain. Jangan buat, supaya kamu tak buat masalah orang lain jadi susah dengan menyebarkan berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu akan menyesal. Tuan ni, hak kita tak perasan ni. Hak kita tak perasan ni. Jangan jadi ejen yang menyebarkan berita-berita palsu dan tipu di akhir zaman. Yang ni termasuk dalam sini nakhadah. Kalian akan melihat dekat dengan kiamat. Lagi spesifik lagi apa? Dekat dengan Dajjal. Banyak penipuan sampai orang tak boleh nak beza. Sampai orang tak boleh, tak boleh nak beza. Apa nama ni? Yang mana yang betul, yang mana yang tipu. Dan pada waktu itu si pendusta dikatakan benar. Saya baca hak terjemahan balik. Dan orang yang benar dikatakan pendusta. Tuan-tuan, yang ketujuh, Nabi sebut suasana yang berlaku tu maksudnya bukan 100% orang angkat. Bukan 100%. Hak bercakap benar tetap ada. Mesti tetap ada sampai kiamat. No? Cuma Nabi beritahu kat sini kebanyakan. Kebanyakan. Kemudian bawah, terjemahan bawah, pengkhianat akan disuruh memegang amanah, diberi jabatan. Macam tak faham je. Apa dia ni diberi jabatan? Tuan-tuan, yang ni dilantik menjadi pemimpin ulama yang hurai. Hak khianat itulah yang dilantik menjadi pemimpin. Hak jujur ni tidak diangkat. Tak ramai yang sokong, yang jujur, yang betul-betul amanah. Tak ramai yang diangkat. Yang ni ulama urai. Nah, pengkhianat-pengkhianat yang diangkat menjadi pemimpin ni disebut sebagai amanah.
Subhanallah. Ha? Amanah dari segi apa? Kata para ulama, dari segi diberi jawatan. Dan yang berpeluang berbicara hanyalah golongan ruwaibidah. Ah, tuan-tuan tengok tang ni. Hadis ni nama dia hadis ruwaibidah. Ruwaibidah, jangan buh nama anak pula. Siti ruwaibidah jarang ustaz orang buh. Ruwaibidah ni makna tak elok. Dan ia adalah satu frasa, kata frasa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu pula, dalam bahasa Arab yang tinggi. Bila Nabi sebut wayatakallamu fiha ruwaibidah wa yantiqu fiha ruwaibidah. Nabi sebut ruwaibidah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah? Ruwaibidah tu apa? Bukan perkataan Arab ke ruwaibidah? Ya, perkataan Arab. Ruwaibidah perkataan Arab. Pasal apa sahabat tanya? Sebab perkataan Arab sangatlah banyak, tuan-tuan. Nah, saya pernah sebut kat tuan-tuan, kamus dewan kita tebal ni, boleh cekak dengan, boleh cekak lah kalau pegang tu, tapi tebal ni. No, kamus dewan Arab, dia panggil mu'jam, tebal ni, panjang ni. Tuan-tuan bayang, perkataan dia banyak mana? Perkataan dia banyak mana? No, sebab tu kadang-kadang bila Nabi cakap, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah? Sahabat tak tahu. Nabi pun cakap, Nabi pun sebut, tuan-tuan tengok. Hadis ruwaibidah. Kata Nabi, ar-rajulu tafih, orang yang kerdil, dan sebenarnya dia itu hina, fi amril amah, tidak mengerti mengurus orang ramai. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tidak mengerti mengurus orang ramai. Dia ni, lelaki yang tafih tadi ni, lelaki tafih tadi ni dilantik menjadi pemimpin. Bila dia bercakap tentang satu dasar, awak nampak bodoh. Ha, tu, tu senang sikit tu. Pasal apa nampak macam tak reti ni, teruk sangat ni. Nabi kata wayantiqu fiha ruwaibidah. Geng ruwaibidah ini, manusia-manusia yang tak cerdik ni dilantik menjadi pemimpin, kemudian bercakap mengenai dasar. Bila dia cakap, orang bawah dengar pun, ish, teruk sangat bunyi ni. Al-Fuwaisiqu. Dalam satu lagi hadis lain, Nabi sebut Al-Fuwaisiqu, iaitu orang jahat. No? Wallahu'alam. No? Dua yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dah habis hadis tu, tengok hadis 24. Kan? Satgi tak dan payah. 837 dah. Okey, kita tengok hadis ke 24 sebab saya nak habis sampai 28. Ha. Semua kebanyakannya hadis-hadis yang tuan-tuan dah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yafid al-mal wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-harju wa mal harju ya rasulullah قال القتل القتل القتل. Tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni orang yang mengaji macam tuan-tuan ni mesti pernah dengar lah hadis ni. Masyhur hadis ni, riwayat Al-Imam Ibn Majah, artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat takkan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah. Satu, ini tanda kiamat ni. Kamu tengok orang-orang menjadi mewah. Ni kita pernah hurai dah dalam hadis sebelum ni ada. Dan timbul fitnah ujian keimanan. Ujian kepada umat Islam jadi banyak, benda fitnah ni jadi banyak. Semua nak jadi punca kepada fitnah.
Ya, akhir zaman ni. Semua. Reta nak jadi punca kepada fitnah. Ujian lah. Fitnah ni ujian, tuan-tuan. Senang. Fitnah, ujian. Reta, pekerjaan, pangkat, semua benda. Hak dalam rumah kita, start daripada handphone, TV, anak-anak, semua yang membuatkan kita jadi jauh daripada akhirat. Nampak? Subhanallah. Tak keluar rumah ni, dalam rumah. Dalam rumah. Nabi kata, takkan jadi kiamat, sehinggalah kalian melihat harta benda melimpah ruah, timbul fitnah, ujian kepada keimanan, maksudnya banyak fitnah. Dan banyak terjadi al-harju. Azan kah? Berhenti azan kah? Ha? Kan? Masuk dah waktu. Ha, kita berhenti azan. Kemudian Nabi sebut, tanda kiamat yang ketiga dalam hadis ni. Ha, tuan-tuan perasan tak Nabi sebut berapa tanda kiamat? Ha, yang perasan ada tiga tu, boleh garis sendiri lah. Garis, tulis nombor satu, garis nombor dua. Kalau dalam hadis, nombor satu tu, hatta yafidhal mal. Itu nombor satu. Tanda kiamat pertama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ni, hatta yafidhal mal. Nombor dua, wa tadhharal fitan. Jadi banyak fitnah, iaitu ujian, musibah kepada iman umat Islam. Nombor tiga dalam hadis ni, Nabi sebut, wa yakthural harju, kata Nabi. Wa yakthural harju. Bila Nabi sebut, wa yakthural harju, yakthura menjadi banyak. Sahabat tanya kepada Rasulullah, wa mal harju. Ya Rasulullah, harju tu apa? Kata, padahal harju ni kataan Arab. Tuan-tuan, harju kataan Arab. Tapi sahabat tanya, nampak? Macam tadi. Ha, kalau tuan-tuan perasan, ni duduk mengaji hadis kita perasan. Sahabat akan tanya, makna satu perkataan Arab yang Nabi sendiri sebut dalam bahasa Arab. Sebab kataan Arab terlampau banyak. Kan, terlampau banyak. Nabi kadang disebut kataan yang tinggi. Maka sahabat tak tahu apa maksud dia. Kataan yang susah. Antaranya kataan ni. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, harju tu apa? Nabi sebut apa tuan-tuan? Tengok al-hadis ni. Nabi ulang jawapan itu sebanyak tiga kali. Nabi nak beritahu betapa seriusnya keadaan itu bila dekat dengan kiamat. Kata Nabi, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Nabi kata, kematian, kematian, pembunuhan, pembunuhan. Pembunuhan ataupun yang diterjemahkan dalam kitab ni, Syekh Fahmi terjemah, peperangan, peperangan, peperangan. Bunuh ataupun peperangan. Perang mestilah jadi bunuh. No? Perang mesti berlaku pembunuhan. Kau tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni lah yang kita tengok di akhir zaman yang begitu banyak. Ya, yang berlaku pada hari ini. Nombor satu, kita tengok bunuh dulu di Malaysia. Makin tahun makin banyak ada bunuh di Malaysia. Allahu Akbar. Otak kita tak boleh nak hurai dah pasal bunuh di Malaysia ni, tak boleh hurai dah. Pasangan suami isteri diambil budak perempuan umur 3 tahun di Malaysia, di Pulau Langkawi. Budak 3 tahun perempuan ambil, dia bunuh. Tau dalam hutan di Gunung Raya. Tuan-tuan, kita bagi bapa kucing sekok suruh kita tendang pun kita tak tendang. Satu budak yang tak bersalah, yang tak berdosa, yang tak ada kena mengena apa dengan pasangan suami isteri ni. Rupanya pasangan suami isteri ni memang pernah buat jenayah lain. 5 jenayah sebelum tu. Satu budak perempuan, tuan-tuan bayang, 3 tahun. Besar mana 3 tahun? Depa ambil dia, bunuh, buang di hutan, di gunung tu. Budak tu, kalau tak bunuh pun, hang pitak hidup-hidup, mati juga dalam gunung tu. Di hutan tu. Berita tu kan, ni bukan cerita
seandainya berlaku, ni bukan seandainya berlaku, yang ni berita, yang ni lah suasana bunuh di Malaysia ni. Melayu Islam, ha, tu nak tambah sikit maklumat tu. Tuan-tuan, ni hak saya nak sebut kat tuan-tuan malam ni, 2-3 berita bunuh ni, hak bulan ni dengan bulan lepas, bukan hak 2 tahun yang lalu, 3 tahun ni. Setiap minggu, tuan-tuan akan tengok cerita-cerita bunuh yang tak boleh diproses oleh akal manusia biasa, tak boleh nak proses. Ada satu ayah tiri, ni dia jadi macam satu hobi. Pak tiri bunuh anak ni, dia jadi macam satu hobi. Minggu lepas ada, minggu ni pun ada. Ada satu pak tiri ni, dia menikah dengan satu janda. Janda tu ada anak, anak tu laki umur 5 tahun. Dia jijak budak tu sampai mati. Jijak. Saya kata, macam mana dia jijak? Dia tak kesian ke dia pijak badan budak? Dia tak kesian ke budak tu duduk tengok dia? Dia tak kesian ke rayap mata budak tu duduk keluar? Dia tak kesian ke budak tu duduk menjerit sakit? Pijak sampai mati. Lepas tu buang dalam ladang getah, kebun getah. Pijak sampai mati. Malaysia, Melayu, Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kata al-qatlu. Bunuh akan jadi banyak. Nabi sebut 3 kali. Kamu tengok. Dekat dengan kiamat. Jadi suasana tu jadi dekat. Bukan jauh tuan-tuan. Bukan jauh. Bunuh. Hak jauh sikit, berita hak jauh sikit, hak perempuan, babysitter tu. Dia ambil bayi tu, dia bunuh bayi tu, dia buah dalam peti air. Bayi. Bukan 3, bukan 4 tahun. Bayi. Dia bunuh, dia buah dalam peti air. Subhanallah. Ha? Berita bunuh di Malaysia. Yang terbaru Jumaat ni lah, Jumaat retur ni, di New Zealand. Sebelum mayang Jumaat ke lepas? Sebelum lah. Sebelum. Di New Zealand ada ramai orang Islam, orang Malaysia pun ramai. Saya tak sampai di New Zealand. Australia saya sampai dah. Tapi New Zealand ni antara negara, 10 negara yang paling aman dalam dunia. Tuan-tuan pergi ke kebun-kebun dia. Ini kawan-kawan yang duduk di sana. Kebun-kebun dia. Kebun. Lepas tu dia jual buah. Buah segar lah. Buah tu dia tak, lepas tu dia tak tabung. Ambil timbang sendiri buah duit. Hak ni kalau tahu kat geng penyangok Malaysia, dia kata, "Oi, bagus ni. Boleh makan free ni, boleh hidup kalau pergi sana." Kita tuan-tuan, curi ni sampai hak dalam rumah orang curi, bukan kata hak tepi jalan tu. Hak dalam rumah orang masuk. Punya hebat curi di tempat kita. New Zealand antara 10 negara teraman di dunia. Peristiwa pembunuhan orang Islam, dibunuh orang Islam sebelum sembahyang Jumaat, seramai berapa? 49. Yang tu menjadi sejarah hitam kepada negara New Zealand. Yang cukup hitam. Dan yang bunuh tu pula bukan orang tempatan, orang luar, orang Australia kan. Satu. Tuan-tuan fikir analogi ah. Kita ada satu pasukan nak pi serang. Cerdik ke tak cerdik, kita pi tulis kat senjata tu kita siapa? Kita daripada satu pasukan A nak pi tembak kuil sekian-sekian orang hak duduk di kuil, contoh. Sebelum pi tembak tu dekat senapang pakat tulis nama kumpulan kita. Cerdik ke tak cerdik? Ai, bukan orang, bukan tak sengaja tu. Bila dia tulis nama kumpulan depa ni siapa, kumpulan apa, yang tu bukan tak sengaja, yang tu memang dirancang. Sebab tu bila tersebar video, dia rakam. Nombor 2, dia rakam. Kalau betul-betul nak pi bunuh, mesti orang nak selamat. Orang hak bunuh tu, dia nak dia selamat, kumpulan dia selamat. Jangan siapa tahu identiti kumpulan kami. Yang ni pi rakam. Dah tulis dekat situ, pi rakam pula. Pasal apa dia rakam? Untuk disebarkan.
sengaja untuk disebarkan supaya orang tak takut lepas ni siapa-siapa nak bunuh orang Islam, dipersilakan. Nyawa orang Islam tak ada nilai di sisi masyarakat dunia. Tengok kami bunuh macam mana. Lepas tu apa dia orang Islam buat? Orang Islam tolong sebar. Itu antara kesannya tuan. Nombor tiga, pasal apa dia rakam dan pasal apa dia tak rahsiakan identiti dia. Kenapa dia rakam dan tak rahsiakan identiti dia? Sebab identiti yang dia beritahu tu bukan identiti sebenar dia. Ada belakang tu lagi. Tuan-tuan, orang cerdik mana yang nak beritahu nama sebenar? Pibuh siap-siap. Yang bunuh nama dia ni. Saya. Bila dia tampil satu identiti, maksudnya ada identiti lain yang dia nak rahsiakan. Bila dia tulis identiti itu, satu dunia sebarkan identiti itu dan tak ada siapa pergi kaji siapa mereka sebenarnya. Buat tuan-tuan, tak ada siapa kaji dah. Depa ni siapa ni? Siapa yang susun sebenarnya? Tak boleh pergi dalam lagi dah. Dekat tu ya, cari sendiri ya. Kan? Subhanallah. Wa ni'mal wakil. Mana? Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Tiga kali Nabi ulang. Kemuncak kepada peperangan yang besar ini, tuan-tuan, ni hadis ni, kemuncak dia kepada peperangan yang besar ini ialah perang yang akan berlaku yang akan dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi. Hak saya pernah sebut banyak kali dah kat tuan-tuan, hak Imam Mahdi akan pimpin tu. Iaitu satu peperangan besar yang tidak pernah berlaku sebesar itu dalam sejarah anak Adam, dalam sejarah bangsa manusia. Paling besar. Yang itulah paling banyak akan berlaku pembunuhan dan kematian. Sebab tu Nabi ulang dia kali itu. Kemudian, kita tengok hadis 25. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malikin. Dia tak boleh an anasin, tak boleh, dia kena anasibni. Dia tak boleh kasratain tu, tak boleh, dia salah. Sebab dia akan bertemu dua sukun. An Anas ibn Malikin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman wa takunu as-sanatu kash-shahri wash-shahru kal-jum'ati wa takunu al-jum'atu kal-yawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kad-darmati bin-nar. Rawahu Tirmizi. Hadis ni sangat masyhur. Saya yakin satu surau ni semua pernah dengar hadis ni, iaitu masa menjadi pendek. Nah, cuma tengok Nabi hurai ni lebih memahamkan kita. Kita tengok ertinya. Daripada Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan tengok masa jadi pendek. Nabi cerita lama dah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa terasa pendek. Subhanallah. Maka setahun dirasakan seperti sebulan. Sebiji-sebiji ni Nabi sebut tu. Cuba tuan-tuan renung. Bagi dalam tengok. Hadis dengan Al-Quran ni dia kena renung. Tuan-tuan baca, tuan-tuan guna akal, renung, tuan-tuan dapat feel hadis itu. Nabi kata setahun rasa seperti sebulan. Nabi kata sebulan dirasakan seminggu. Nabi kata seminggu dirasakan seperti sehari. Nabi kata sehari kamu akan rasa seperti satu jam. Dan satu jam kamu akan rasa seperti satu kilatan api. Satu kilatan api ni sesaat. Api macam ni. Dia pak padam. Macam kilat itu. Satu dharmati binar, api yang kita pasang naik, lepas tu padam.
Satu saat lah, tenang. Kata para ulama, masa, tuan-tuan dengar huraian dia. Satu, yang ni tanda kiamat. Laku tak zaman Rasulullah? Tak ada. Sampai zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in? Tak ada. Bahkan sampai zaman hari ni, tuan-tuan, ni 2019 ni, tuan-tuan, 30 tahun yang lalu, tuan-tuan balik tanya mak ayah tengok. 30 tahun yang lalu, awak berasa masa pendek kah? Belum lagi. 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, berasa tak masa pendek macam hari ni, macam malam ni, ni tahun ni? Tak ada. Okey lagi. Masih lagi okey. Ayang angkut di sungai, baju basuh di sungai, hak nak minum angkut di sungai, pi basuh pula di rumah orang, masak guna kayu api. Ayang ambil masa lama. Kayu api bukan 15 minit. Tapi masa panjang. Banyak kerja boleh buat. Dekatnya kita ni. Dekatnya kita ni. Bila Nabi kata, kamu akan tengok masa begitu pendek. Rasa taklah ni? Rasa. Ni 2019. Bulan berapa dah? Bulan 3 dah. Rejab dah maklong. Rejab dah. La ilaha illallah. Syaban, Ramadan. Mai sekali lagi, tinggal upah hari dah Ramadan. Ni saya mai sekali lagi, tinggal upah hari Ramadan. Laju tuan-tuan, laju masa. Laju. Stone, betul-betul macam Nabi sebut. Watakuna sanatu kasyari. Kalian akan merasa ketika tu. Bila hampir sangat dengan kiamat, waktu tu kalian akan tengok stone jadi macam sebulan saja. Ni, hari ni. Sat-sat ya, hilang. Entah nah? Kata para ulama, jam sama, 24. Lepas tu apa yang hilang? Keberkatan yang hilang. Berkat Allah Ta'ala tarik. Tuan-tuan, orang-orang soleh, orang-orang soleh, masih merasakan keberkatan masa. Boleh buat macam-macam. Terutamanya, mereka yang memulakan gerak kerja di awal pagi. Tuan-tuan, orang-orang soleh di akhir zaman masih tetap merasakan keberkatan masa. Sama. Terutamanya mereka yang memulakan gerak kerja di awal pagi. Innallaha, sesungguhnya Allah barakali ummati, memberkatkan umat aku, menurunkan keberkatan kepada umat aku yang memulakan kerja fi bukuriha, di awal pagi. Tuan-tuan try tengok. Try tengok start sebelum subuh keluar rumah. Lepas tu start buat kerja. Tu dia jenuh ustaz. Dia ni hidup zaman mana ni? Tak zaman mana lah. Belambak lah orang mungkin sebelum subuh. Sebelum subuh start buat kerja. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Habis. Tengok hadis yang terakhir untuk malam ni. Hadis ke-26. Munculnya tambang bumi. Benda apa ni tambang bumi ni? Jambang kah? Kan? Ni hasil bumi. Duk ingat hantu apa dah saat ni? No? Hasil bumi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhumah qal utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min dhahab wa kanat أول صدقة جاءت به بنو سليم من معدن لهم فقالوا يا رسول الله هذه من معدن لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون معادن ويكون فيها شرار خلق الله. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, hadis ni last malam ni, saya berhentilah, hadis ni last. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, ini Ibnu Umar, ni ayat dia, ni bukan hadis lagi, hadis Nabi lagi, ni ayat dia. Apa dia kata? Ibnu Umar kata apa?
Dia kata pada satu ketika, zaman Nabi lah ni, Nabi masih hidup, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong emas. Ha, tuan-tuan boleh bayang, boleh bayang lah ni, tuan-tuan boleh bayang sekarang ini, maksudnya di zaman Rasulullah lagi emas ada rantai, cincin, gelang, subang, ada emas. Bukannya semua zaman ni baru-baru wujud emas yang berbentuk perhiasan. Daripada zaman Nabi ada qiladah, ada khatam, macam-macam lah kan. Ada satu hari orang buat main sepotong emas ni, ni sepotong emas. Apa dia? Zakat. Oh dia banyak zakat sepotong emas. Semua hidup kita tak kena keluar ni kan, nak bayar macam mana, tak ada Ustaz. Dibawa ke hadapan Rasulullah sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Apa pertambangan? Depa apa dia, emas orang panggil apa? Pilombong. Bani Sulaim ni nama satu kabilah, di kampung depa ada lombong emas. Ha tu yang dahsyat tu, tu yang mukmai ketui-ketui tu, tuan-tuan, lombong emas. Teknologi ya, teknologi zaman tu. Bani Sulaim ada lombong emas. Depa lombong dah boleh, Nabi pun ajak sampai 8 gram kolak zakat, depa buat main seketui. Ketui besar mana? Wallahu alam. Tuan-tuan tahu zaman Nabi Abdul Rahman ibn Auf ketika wafat, Sayyidina Abdul Rahman yang tuan-tuan duk dengar kaya bilioner di kalangan sahabat tu, ketika dia wafat, emas yang dibahagikan kepada 4 orang isterinya dan anak-anaknya terpaksa dipecah-pecahkan dengan penukul. Besar ni kah nak pecah dengan penukul? Ni besar ni, bongkah ni. Ni bongkah ni. Emas di rumah Abdul Rahman punya kaya. Sangat kaya. Emas rumah dia berketui-ketui. Kena guna penukul. Kemudian Bani Sulaim buat mai ke Nabi. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, emas ini adalah hasil dari tambang kita." Tambang ni hasil daripada dipanggil apa? Hasil mumi ni. Apa dia bahasa yang lebih tepat? Hasil daripada hasil bumi kita. Ma zaman hari ni biji timah, biji besi, gas kan, gas asli tu. Ah ha, itulah. Kan petrol. Yang ni hadis ni emas. Bila Bani Sulaim buat main sampai seketui besar tuan-tuan, bila dia buat main seketui besar macam tu, sahabat-sahabat pun pakat tengok tu dia. Kan orang lain buat keluar sedinar dua aja. Hak ni seketui Bani Sulaim buat main sebab kampung depa lombong emas. Maka Nabi pun respon, Nabi kata, "Nanti." Ah ha, ni tanda kiamat lah. Kamu akan mendapati banyak tambang-tambang. Tambang-tambang ni hasil galian. Emas, biji besi, gas asli apa semua ni. Kamu akan mendapati banyak hasil galian yang akan dikeluarkan oleh Allah. Dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. Ha, nak cerita tak? Nak hurai buat contoh tak? Sikit ya saya buat contoh. Sikit ya. Gas asli di Indonesia dan petrol di Indonesia. Tuan-tuan agak banyak mana? Indon. Bukan Malaysia. Indonesia. Tuan-tuan, Indon ada satu syarikat cari gali petrol dan gas asli yang lebih tua daripada Petronas. Nama dia Pertamina. Dan dulu Petronas menghantar delegasi dia untuk pergi belajar dengan Pertamina ni. Macam mana cara untuk teknologi sana. Sebelum Petronas jadi maju ni, belajar di sana. Nah, dan jumlah gas asli di Indonesia mencecah bilion tong. Bilion. Yang seandainya kekayaan gas asli saja tak termasuk petroleum dibahagikan kepada rakyat Indonesia, ke semua rakyat Indonesia menjadi kaya. Kaya ke miskin hari ni?
miskin. Sangat susah Indonesia. Majoriti rakyat dia sangat susah. Saya pergi 5-6 kali dah. Subhanallah. Sangat susah. Pi mana? Wa yakunu fiha shiraru khalqillah. Nabi kata hasil-hasil yang banyak ini, Nabi kata akan berada di tangan-tangan orang jahat. Nabi sebut kataan orang-orang jahat. Di Malaysia banyak tak? Ha, ni tu cari pasal ya tu. Saya sebut kan, saya sebut. Saya banyak ceramah juga di Petronas, minggu depan pun ada lagi banyak. Kan di Petronas ramailah anak-anak murid saya kan. Ni saya depa kena. Dan depa yang beritahu rahsia kan, bukan rahsia pun, maklumat kekayaan negara. No? Satu yang saya beritahu kat tuan-tuan. Emas di petroleum di Sarawak banyak anda. Banyak. Beberapa tahun yang lepas mereka menjumpai telaga-telaga petrol yang baru di Sabah yang jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di Sarawak. Mewah. Kalau dibahagikan hasil yang dikurniakan oleh Allah, kalau semua pemimpin membahagikannya dengan baik, maka tak ada orang susah. Tapi insya-Allah Allah berkehendak untuk ada atas muka bumi ini ahli syurga dan ahli neraka. Tetap ada jahat. Nabi kata wa takunu wa yakunu fiha shiraru khalqillah. Hasil-hasil yang banyak ini akan dipegang oleh orang-orang jahat. Emas di Afrika, tuan-tuan, emas pengeluar emas utama dunia, emas di Afrika banyak. Yang sekiranya kekayaan dan keuntungan emas ini dibahagikan kepada rakyat di Afrika, sebahagian negara buat keluar emas, Afrika pun banyak kan. Zimbabwe lah apa, banyak kan. Kalau dibahagikan, nescaya tidak ada orang miskin dalam negara tu. Begitulah setiap negara yang tuan-tuan tengok sampai hari ini. No? Arab ke mana ke, seandainya dibahagikan dengan sama rata kepada seluruh rakyat, maka tak ada lagi orang susah. Tetapi benarlah yang disebutkan oleh Nabi, kekayaan-kekayaan ini yang menguasainya, yang mentadbirnya adalah orang-orang yang jahat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.